Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu salisatu asyara min sifatihi al-wajibati lillahi ta'ala al-kalamu. Sifat ke-17 yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala ila al-kalam, yang wajib mana yang tak diterima oleh akal ketiadaannya. Dia mesti mawujud, sabit lagi mawujud pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ila al-kalam, wahia kalam ni sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala laisat biharfin wala sautin munazzahatun anit taqaddum wa ta'akhur wal i'rab wal bina bi khilafi kalamil khawadis. Wahia sifat kalam ni ila sifatun qadimatun, sifat yang qadimah, mana sifat yang sedia kala. Sebab tiap-tiap sifat ma'ani dia bersifat dengan segala sifat salbiyah kecuali qiyamuhu binafsi. Ya, sifat ma'ani dia bersifat dengan sifat salbiyah. Dengan mana? Kalam. Kalam bersifat dengan sedia kidam, baru kata qadimah. Dan kalam pula bersifat kidam baqa, dia bersifat dengan kekal selama-lamanya, baqiyah, kekal. Dan kalam Tuhan pula bersifat dengan mukhalafah. Dan kalam Tuhan bersifat dengan wahdaniyat, itu maksudnya. Ya. Jadi maknanya sifat yang qadimah, yang sedia kala. Mana bukan sifat hadisah, sifat yang baru sebagaimana sifat kalam kita. Kemudian qaimatun. Qaimatun ay maujudatun, yang maujud, sifat-sifat bangsa wujudi. Ya. Sengah-sengah kitab ulama buat misal, buat ibarat, kalam ialah sifatun wujudiyatun. Dia nak keluarkan sifat keluar daripada wujudi. Ya, sifat hal ataupun sifat apabila amrun i'tibari. Jadi berkata sifat qaimatun ay wujudiyatun, sifat yang masa mawujud, sekiranya dibuka di akhirat dapat lihat. Ya. Kata wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha. Nazirah, wajah orang yang berseri-seri kepada Tuhan, dia melihat. Apa yang dilihat? Azad wa sifatul ma'ani. Mana zat dan sifat ma'ani dia masuk bagian wujudi. Qa'imatun bizatihi. Qa'imah ay mawjudah, mawjud pada zat dengan zat dia ta'ala. Laisat biharpin. Ya, laisat tidak adalah ia kalam ni, sifatul kalam ni, biharpin huruf, wala sautin dan tidak ada saut, tidak ada suara. Kemudian dia munazzahatun, ditanzihkan dia, disucikan anit taqaddum wa ta'akhur. Kalam ta'ala dia tidak ada taqaddum dahulu, adapun akhir tidak juga. Dia tak ada muqtada atau khabar, tak ada. Walai Arab, wal bina, dia tidak ada, maknanya bukan kalam jenis mu'rab atau mabni, kan? Itu kalam makhluk semua. Maka maha suci Allah Ta'ala sedemikian. Walhasil segala sifat kalam yang sesuai dengan makhluk, maka fallahu mukhalifun lizalik. Maka Allah Ta'ala mukhalafah. Sifat Tuhan tak, kalam Tuhan tak ada sada pun persamaan dengan kalam makhluk. Bikhilafi kalamil khawadis. Ya. Dia kata sedemikian, dia kata musanif, ialah hal keadaan dia bikhilafi kalamil khawadis, menyalahi kalam khawadis, mana kalam segala makhluk. Terjemah di hakikat ialah satu sifat yang qadim, yang ada pada zat Allah Ta'ala, di mana mawujud, tidak berhuruf, tidak bersuara. Ya, kalau orang tanya kita, sahabat, kalam kita ada huruf suara. Ya, kalam kita ada huruf suara. Kalam kita tak ada huruf, tak ada suara. Ya, sifat kalam kita tak ada huruf, tak ada suara. Yang ada ni, ini bukan kalam ni, ini kalam apa dia panggil ni? Ha? Kalam mahasalah bin masdar, yang keluar ni, ya, itu lain. Yang dimaksudkan kalam di sini ialah kalamun ismi, kalam yang ada di zat Tuhan. Begitu juga kalam yang ada pada zat kita, sifat kalam kita yang ada pada sifat kita ni,
Eh? Maka kita bercakap dengan apa? Eh? Bukan bercakap dengan mulut. Kita bercakap bukan dengan lidah. Kita bercakap dengan sifat kalam. Maka kalam kita pun tak ada huruf, tak ada suara. Jadi beza dekat mana? Beza dia antara kita ialah qadim dengan hadis. Kalam kita hadis. Kalam kita baru. Kalam Tuhan qadim. Ada beza mana? Ya, sifat kalam Tuhan sedia kala kekal, dia mukhalafah dan dia wahdaniyah. Dia kekal dan dia tunggal. Adapun kalam kita tidak. Kalam kita hadis baru, kemudian kalam kita fanin, dia binasa habis. Ya, atau mana? Tentang berhuruf suara memang tak huruf suara. Kalam kita pun tak ada huruf, tak ada suara. Ya. Yang bercakap yang keluar ni, ini kalamul lafzi je. Kalam lafzi ma hasara bil masdar, arti yang keluar suara. Jadi empat bagi tu. Ya. Kalam yang kekal dipanggil apa di sisi Tuhan? Ialah sifat kalam tu sendiri. Dan bersedia nak berkata, itu dipanggil apa? Kalam nafsani. Ya. Bersedia nak berkata tu macam kita kan, yang Tuhan kata apa? Ya. Ha, Allah Taala bersifat dengan sifat kalam satu. Kemudian walam yazal qailan alima. Walam yazal qailan. Lam yazal tidak putus-putus, mana apa? Sentiasa. Qailan berkata. Wei Tuhan cakap tu kunci apa pun macam itu kan. Maknanya bersedia untuk berkata tu maksudnya. Ya. Qailan walam yazal qailan alimah. Mana Taala sentiasa, macam kita ada sentiasa bila masa boleh cakap. Itu mana kalam ada panggil nafsan. Ada berkalam yang dikendaki sini ialah kalam apa? Kalamul ismi. Mana sifat kalam yang duduk di zat Tuhan. Dia tidak huruf, dia tidak bersuara, tidak bersuara. Ha. Adapun yang didengar oleh Nabi Musa itu ada ikhtilaf. Kalau ma turidiyah suara, suara tu mutabik sama dengan kendak kalam yang ada pada zat Tuhan. Ya. Ha, Tuhan jadi contoh. Adapun asyairah yang didengar ialah kalam yang ada pada zat Tuhan. Kalamul ismi. Ya. Cara mana dengar serah Tuhan habis. Ha, tu buka, tak ada huruf, tak ada suara, dia dengar macam mana? Serah pada Tuhan dah. Pendengaran yang sempurna habis. Itu dia ikhtilaf, dia panggil ikhtilafus sutuhi panggil. Ikhtilaf ni panggil ikhtilaf sutuh. Ujung-ujung sikit-sikit ni. Bukan hilang asal, usul sama je. Ya, semua mazhab, semua pandangan mazhab dalam khilaf ini, kalam la sifatun qadimah. Sifatun maujudatun qaimatun bizat. Sama tu sama. Satu sifat yang maujud yang berdiri pada zat. Ha, cuma ujung-ujung tu perbahasan sikit apa maksud yang didengar tu lain ni. Tadi sikit-sikit khilaf sutahi je mungkin. Walaisat muradu bi kalamihi ta'ala al-wajib lahu ta'ala al-alfaz al-sharifah al-munazzalah. Walaisat murad, dan bukan dikendaki bi kalamihi ta'ala dengan kalam ta'ala al-wajib, kalam yang wajib baginya ta'ala. Apa mana wajib? Ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu ay intifa'uhu. Barang yang akal tak terima, kata tak ada sifat dekat Tuhan, akal tak terima. Maka kata mesti ada. Ya, sifat kalam ni sifatun sabitatun, sifat-sifatun wujudiyatun qa'imah, yang berdiri pada zat Ta'ala. Maka dia kata laisal murad bi kalami Ta'ala, bukan dikendaki kalam Ta'ala yang wajib ni ialah alfazus syariah, ya, al-alfazus syarifah, lapan-lapan yang mulia al-munazzalah yang diturunkan Al-Quran tu. Itu bukan kalam tu dia nak. Ya, bukan kalam yang tu Jibril bawa atau Quran. Ya, bukan tu. Dia nak sifat yang ada pada zat Tuhan tu. Ah, ha, tu dia. Bukanlah lapas-lapas yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, ala Nabi SAW. Sebab apa? Li'anna hazihi. Kena bawa kalam tadi. Alfaz al-munazzal tu. Asyarifah tu. Hadisatun. Itu baru. Ya. Quran yang turun bawa ke lapas tu baru. Ha. Cuma dari segi percakapan secara umum itlak, kalau orang kata Quran baru ke kadim, kita kata kadim. Sebab apa? Nak memelihara, jangan orang pergi herit kalam kat Tuhan tu baru lagang. Sudah itu saja. Ada pun dalam majlis taklim dan pengajaran kena diterangkan kalam mana yang kadim. Yang kadim ni kat Tuhan tu. Ada pun sifat Quran yang turun lapas semua tu baru. Ya. Kertas semua tu baru. Li'anna hazihi hadisatun, kena bahawasanya
Lepas tu Al-Sharifah Al-Munazzalah ala Nabi SAW tu Quran tu, itu hadisah, itu baharu. Lepas tu dia ada awal dan akhir. Wasifatul qa'imati bizati ta'ala qadimah. Wasifatul qa'imah, dan sifat yang berdiri. Qa'imah ay mawjudah, yang mawjud pada zat Tuhan. Ya, itu dipanggil qadimatun. Itu maknanya qadim, sedia kala. Ya, tidak didahului oleh ketiadaan. Ibaratun an-nafil adami sabik lirujud. Itu makna qadim. Makna ternapinya ketiadaan yang mendahului bagi kalam, itu ternapi. Mana dia sedia ada. Mana sifat kalam tu asliyatun. Wujud dia tu asliyah. Asal. Adapun kalam kita, wujud dia arid, baru datang. Ya. Ibu bapa bila dapat anak kan, kecil tu dibimbang panas senyap. Bukan aku ni bisu gitu. Kan bila wek, ada suara. Mana baru datang. Jadi keluar pun ibu senyap kan. Lepas tu kan wek punya, ada suara. Baru, mana benda tu baru datang. Sifat kalam tu pun tuan boleh jadikan. Bunyi suara tu dilalah, dia menunjuk kepada adanya kalam di dia. Ya, tak lazim daripada budak tu senyap, dia bisu. Ya, senyap lawan dia apa? Senyap lawan dia bisu. Dia tuan kau senyap, aku kata kau bisu. Boleh? Boleh. Senyap lawan dia berkata-kata. Bila berkata-kata, tak ada dikata senyap. Bila senyap, dia tak berkata-kata. Ada pun bisu lawan dia apa? Kalam ni lah. Dia ada sifat kalam, dia tak boleh kata bisu. Kalau dia tak ada sifat kalam, dia kata dia bisu. Kalau bisu, dia tak ada sifat kalam. Ya? Maknanya, itu dia kata, tak lazim daripada seorang tu diam, dia bisu. Ya? Tak lazim. Tapi lazim dari bisu, dia diam. Dia bisu nak cakap apa? Itu. Jadi maknanya, kalam tu lawan dia bisu. Mana kalau sekian sifat kalam, bisu tak ada dia. Ada pun bercakap, berkata lawan dia diam. Ya, berkata lawan dia diam. Bahasa Melayu pun tak kenal. Ya, diam lawan dia berkata-kata. Kemudian, wahazihi mushtamilah ala taqaddum wa ta'akhur. Dan sifat ni, kalam baru ni dia, maknanya dia melengkapi atas takadum ta'akhur wal ni'rab, ya, waswar wal ayah. Mana Al-Quran ni dia ada dulu ada ayat kendian, pada asbab nuzul kita juga ada ayat keluar kendian, ya, ada surat turun kendian, ada akhir. Kemudian ada i'rab, ya, dia boleh i'rab Quran ayat jadi gapo kan, dia mau tak ada pengen mafhum wala apa semua, boleh i'rab. Mana i'rab taghayyur al-i'rab wa taghyiru awaqil kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. Ingat lagi jurumiyah. Lama dia mengaji. Dan nahwu kan. I'rab mana apa? Taghayyur, ya, ikhtilaful. Dengan sebab bisabab ikhtilafil awamil ad-dakhil 'alayha. Maka kalam tuan bukan begitu, ya. Wasifatul qadimah khaliyatun, dan sifat yang qadimah sekali ini sunyi daripada jami'i zalik. Mana dia sunyi daripada sekalian demikian. Apa dia? Taqaddum, ta'akhur, i'rab, itu semua tak, tak ada. Itu tak berlaku pada kalam Allah Ta'ala yang qadimah, yang sifat qadimah kalam tadi. Dan bukanlah yang dimaksudkan dengan sifat kalam yang wajib bagi Ta'ala itu lapas-lapas yang mulia yang diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Bukan tu. Itu Quran, bukan kalam Tuhan. Itu kalamun, kalamun lafzi. Ini kerana lapas-lapas itu adalah baharu. Ya, bila berlapas dan dia ada awal ada akhir. Orang cakap kan, dia mula ada akhir. Sementara sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala adalah qadim, sedia kala. Ia juga merangkumi kedudukan terdahulu dan kemudian. Ya, kalam-kalam ni Quran dia ada dulu, ada kemudian, ada i'rab. Ya, serta maknanya surah-surah dan ayat-ayat itu kalam yang turunkan itu Al-Quran. Sedangkan sifat kalam yang qadim adalah suci daripada segala yang demikian itu. Ya, khaliyatun, mana dia sunyi, mana dia suci daripada segala bentuk kalam yang baharu. Itulah kalam Ta'ala yang maha sempurna. Pembahasan kalam dipanjang. Nama ilmu dipanggil ilmu kalam. Ya.
Dan satu lagi, falaisa fiha ayatun wala suwarun wala i'rabun li anna hadhi takunu lil kalami al mustamil ala hurufin wa aswatin wa sifatul qadimah munazzahatun anil huruf wal aswat kama taqaddam. Maka falaisa fiha, maka tidak ada padanya pada apa ni sifat yang qadimah, ya, ayatun wala suwar, tak ada ayat, tak ada suwar, surah-surah tak ada i'rab, ya, sebab di anna takunul kalil kalam mustamilah, kena li anna hazi takun, kena bawa semua tu boleh i'rab apa tu takunul lil kalam mustamilah alal huruf, itu semua kalam yang melengkapi atau huruf aswat segala suara. Wa sifatul qadimah, ada pun sifat kalam yang qadimah sediakala bagi Ta'ala tu munazzahah, tu disucikan daripada huruf wal aswat kama taqaddam sebagai yang telah lalu. Itulah mana perbezaan antara kalam yang qadim. Maka sifat qadim, sifat yang qadim yang tiada terdapat padanya ayat-ayat, sifat kalam Tuhan, bukan macam kita punya ada ayat Al-Quran, ya, surah-surah ada i'rab, kerana segala perkara yang ada khusus adalah khusus untuk apa, kalam yang mengandungi huruf dan suara, itu kalam baharu. Sedangkan sifat yang qadim, mana sifat kalam Tuhan yang qadimah, adalah suci daripada huruf-huruf dan suara-suara sebagaimana yang telah dikemukakan dahulu. Itulah maknanya sedikit berhubung dengan masalah sifat kalam yang wajib kita i'tikad. Kemudian walaisat hadhil alfaz syarifah dalatun ala sifatil qadimah. Wallah alam.